Halo teman-teman, welcome back to my channel Bimo Pertapan. Nah teman-teman, pada kesempatan siang hari ini kita lagi istirahat. Jadi agendanya pada pagi hari ini kita tanam katak. Ini sama mandor. Mandor, patenono lagumu. Ini mandor. Jadi waktu istirahat kita lagi ngopi-ngopi cantik. Ini hidangannya. Ini lagi buka nanas, guys. Ngapa ya ada ya piring ini? Oke. Jadi waktu istirahat kita gunakan sebaik mungkin. Jadi pada kesempatan siang hari ini saya ingin membagikan ke teman-teman semua tentang perbedaan katak porang dan juga katak uwi, Mas ya. Ya. Uwi. Jadi memang ada sedikit kemiripan tentang katak porang dan juga katak uwi. Jadi uwi itu pohonnya merambat, kalau katak itu kan ya seperti porang. Memang karena karakternya dia anaknya porang ya. Piye iki? Mungkin sulit untuk dimengerti, tapi yo ngono kuwi lah, trimone nae. Oke, tapi sebelumnya kita mau mecah nanas dulu. Tunggu ya. Kalau kita cerita tentang nanas, mungkin teman-teman udah paham ya. Tapi ini kita caranya dicolek-colek. Tak cerita nih teman-teman ya, rasanya nanas kayak gini. Lagi. Nah teman-teman, ini sisa tanaman sisa katak yang kita tanam tadi. Jadi ada beberapa sisa. Ini ada beberapa katak yang di sini adalah katak uwi. Jadi pohonnya ini merambat. Kalau kita lihat secara sekilas, memang hampir mirip ya. Hampir mirip si katak ini. Katak uwi maksudnya. Katak uwi ini sama katak porang. Jadi memang hampir ada kemiripan. Maaf ya, kameranya ada agak goyang. Oke. Jadi kayak gini. Nah, kalau kita lihat dalamnya kayak gimana, yuk. Kita belah dulu. Oke, sekarang kita belah ya teman-teman. Untuk yang ini adalah katak dari uwi. Jadi teman-teman bisa melihat karakternya kan udah beda banget. Ini sama ini. Beda kentu. Oh iya. Nah, kayak gini kan. Kayak gini. Untuk tunas, dia memang hampir sama tunasnya. Cuman di dalamnya ini beda. Ini yang wing. Agak keras dia karakternya, teman-teman. Aduh. Dalamnya ini warnanya gimana ya? Kuning hitam-hitam. Kuning kehitam-hitaman. Kalau porang, kata porang, jelas dia kuning warnanya. Pangotir si ae, bro. Oke. Okay. Kan terang warnanya dia. Warnanya terang. Yang kayak gini, ini kan juga hampir mirip sama kata. Kita belah. Nah kan? Warnanya putih. Jadi kalau punya teman, ada teman-teman punya beberapa campuran beberapa campuran kata maksud saya, jadi harus bisa membedakan. Kalau yang ini kata tutup wi apa iles-iles, kembang iles-iles. Iles-iles. Kalau yang ini yang uwi. Jadi memang beberapa itu enggak sama, teman-teman. Kita belah-belah. Ini kata porang. Ini kan?
untuk karakter bentuk hampir menyerupai, kan? Luarnya kayak gitu, teman-teman. Mungkin sampai di sini dulu. Jadi untuk pembenihan, jadi pinter-pinter kita untuk memilih dan juga terus bertanya ke teman-teman yang mungkin udah paham. Jadi memang terkadang ada beberapa yang terkena campuran. Kan biasanya kalau petani kan dari kebun itu kan kalau membawa pulang terkadang tercampur dengan kata ui, terkadang campur kan secara tidak sengaja terbawa kayak gitu. Nah, mungkin sedikit pembelajaran ini dapat bermanfaat ke teman-teman semua. Salam petani pora Indonesia, semoga tambah solid, tambah mudara. Dan mungkin buat teman-teman semua yang ada di luar sana yang mungkin kekurangan bibit porang dari media Polytech, kita masih menyiapkan dan selalu stay di kapanpun kita siap untuk melayani. Nah, sedikit ocehan celomehan dari Bima Pertapan semoga membawa perubahan. Sampai di sini dan saya Bima Pertapan pamit undur diri. Dadah ke kamera, teman-teman. Dadah. Oke, sampai ketemu di lain video.